Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali lagi ke Info Viral. Berita hari ini. Baru-baru ini, selebriti terkenal Neelofa telah menyambutkan ulang tahun kelahiran anak sulungnya, Muhammad Bella, yang kini berusia setahun dalam satu majlis sederhana yang diadakan hari ini. Menerusi video dikongsikan seseorang peguam di TikTok, kelihatan Neelofa bersama suaminya. Pendakwaan bebas Muhammad Haris atau PR Ruz dilihat memberi ucapan sebelum majlis bermula. Namun apa yang lebih diperhatikan ramai apabila Neelofa dilihat mengucapkan atau menyentuh perutnya serta seolah nampakkan baby bump sekalipun membuatkan ramai netizen terujak. Malah, pilihan video tersebut turut menulisi caption mengatakan Bella bakal jadi abang, sekaligus turut menguatkan lagi dakwaan selebriti populer itu sedang berbadan dua. Selamat ulang tahun ke atas tahun Bella, dan naik jadi abang dan Bella nanti, tulis caption video. Diragukan komen, meskipun tidak pengesahan daripada tuan badan mengenai perkara itu, namun rata-rata netizen mengucapkan tahniah buat Neelofa karena mengandung untuk adik kepada